warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لتذكير إسراء ومعراج سيد ولد عدنان وذكرى الحولية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ولي الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب الرحمن وفاتح الجنان وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الميزان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraib serta para tuan-tuan guru, mohon maaf ulun tidak menyebutkan nama-nama pian, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian barataan. Hadirin hadirat yang ulun hormati, mudahan hadir barataan dapat rahmat yang banyak dari Allah serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Tidak panjang yang ulun sampaikan, cukup sedikit mana nambahi daripada apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Nah, jadi kiranya cukup apa yang disampaikan oleh beliau tadi sudah lebih dari cukup. Jadi ulun sampaikan ini kadada lagi gitu. Maka karena kadada yang disampaikan demikian yang dapat ulun sampaikan. Ternyata nama beliau Habib Mustafa bin Saleh Al-Haddar juga. Ulun kira tadi Mustafa bin Saleh Al-Haddar yang Habib tampar itu. Sekalinya lain orangnya. Tapi ya lucu-lucunya agak-agak mirip dikit lah. Hebat juga. Pertama kali datang ke Banjar sudah bahasa Banjarnya lumayan. Jadi ini kawa dicariakan bini orang Banjar. Mau ya. Istri, oh insya Allah. Ayo bu, anak-anak biar yang jomblo-jomblo nih, bisingin atau Habib melarang. Siapa jurang cucu pian Habib? Jarang. Wah, datang di mana jurang pian bisa cucu Habib Minantoko Habib? Gue itu satu kebanggaan kan. Ayo bu, mumpung Habibnya mau, ya sudah, tinggal di Kupang sekalian, Nusa Tenggara Timur. Ya Allah. Tadi beliau telah membahas masalah oleh-oleh Isra Mi'raj. Ulun cuma ingin menambahkan, kita hidup di dunia ini yang paling penting barokahnya. Barokah dari umur kita, barokah kesehatan kita, barokah harta kita, barokah keluarga kita, sampai barokah dunia terus berkelanjutan sampai barokah akhirat kita dapat. Itu yang kita inginkan dalam hidup. Umur pian bila berkat makin katuha makin basaku. Istilahnya tuh, makin katuha makin berpikir gasan akhirat itu umur berkat. Nanti pian bila usia umur kada berkat, makin katuha makin belali. Awak tuha sudah bibine nih umur 55. Kapasan belicil. Ini ngarannya tuha makin katuha makin belali. Balik jeng ke pasar, nini balik jeng, rambut pecat. Wah nini, wah pakai baju you can see juga nini, pakai jot juga ke pasar gitu. Wah iya, bukannya melihat mulai belakang asa gadis umur 30. Sekali dihiau, yang jalakian. Ini karena tuh makin tuha makin belali. Itu contoh umur kada berkat. Kai-kai umur sudah 60 tapi kelakuan kadada berubah sama sekali. Tetap keduniaan. Tetap kelakuan kada sampuraka. 60 masih mengitik di kopi pangko. Ngerti lah kopi pangko. Masang kopi secangkir pinian dia basuh di tempaha. Umur 60 kai ya Allah menggeter kai di dudukinya. Aja kai kada suka nini nang kai ini tempatnya na umur 30 duduki aduh kai ini nyanyok pikiran kai langsung aduh ngerti deh
Gilir-gilir, paham ya? Wajah kulo ini nelongso. Nelongso, ngerti bu nelongso? Nelongso itu bari maras. Wajah ulun ini bari maras. Ada di Malang itu kan ayam goreng nelongso. Ayam goreng bari maras. Iya. Ojo ke susu ya. Ojo ke susu. Ngerti ojo ke susu. Jangan terburu-buru. Tapi mau orang Banjar tak dengar ojo ke susu. Wah, otaknya error tuh. Kalau sudah mendengar ojo ke susu, error otaknya. Karena anggapan orang Banjar ke susu itu nyosor deh. Iya gitu. Ya Allah, ya Allah. Kesehatan kada berkat, maka makin sehat awaknya makin lupa ini dengan Allah. Harta makin bertambah banyak, makin kada ingat inya lawan Allah. Itu contoh orang-orang nang kada dapat berkah. Nah, yang kita inginkan dalam hidup ini berberkah. Tapi yang paling perlu pian ingat, ada tiga perkara. Yang paling cepat, Allah mencabut keberkahan ada di satu tempat. Mobil khusus ada di dalam satu rumah. Berkah itu cepat dicabut oleh Allah apabila tagawi nang tiga macam ini. Satu, di dalam rumah itu pernah dilakukan zina. Rumah yang pernah dilakukan zina di dalamnya, berkahnya langsung brrr, dicabut oleh Allah. Nabi itu sudah jauh-jauh hari berucap, az-zina yuridhul faqra. Zina itu mewarisi fakir. Bahkan sampai akibat daripada zina itu, rumah yang pernah dilakukan zina di dalamnya, berkahnya dicabut. Makanya pian menukari rumah orang, pian tahu rumah orang itu bakas bezina, jangan ditukari. Cari dulu rumah lain. Kecuali kadada lagi, mun kadada lagi, ayuai tukari rumah ngintok. Tukari aja rumah ngintok. Tapi pian sebelum mendiami, tamatkan Quran dulu di situ. Mbah itu baca maulid setiap minggu, baca manaqib setiap bulan. Untuk apa bahasa orang kampung? Memalas. Memalaskah? Memalaskah bahasa-bahasa kita napa tak? Nang sial itu supaya hilang napa? Memalas di orang kampung. Kisah ada tahu Habib yang memalas. Lain Habib memalas bingung sih dia, dikira Habib menguler. Malas kan, malas tuh koler bahasa Banjar. Nah itu rumah tuh dicabut berkahnya karena pernah ada dilakukan zina di dalamnya. Salah satu amalan sekira-kira anak cucu kita jangan terlibat zina. Satu, pegang kepalanya pakai tangan kanan kita. Bacakan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis. Rancaki jabian maha malaka, insyaallah ini kada berzina. Yang kedua, bacakan asma Allah ya matin. M-A-M-A-T-I-T-N, matin. Ya matin, 10 kali. Tiupkan mulai kepala sampai ke batis, insya Allah anak itu aman daripada zina. Yang ketiga, kata ulama hikmah, tulis di paha anak kita pakai banyu liur, huruf sot dan huruf dot. Inya anak kita ini goreng, selawar handap, tanpa hak kanannya tulisi pakai huruf sot, culot telunjuk ke dalam muntung pian. Muntung pian, jangan muntung orang. Muntung pian. Cok culot tulisi di tanpa hak kanan sot. Culot lagi tulisi paha kiri dot. Sot dan dot itu dua huruf yang tidak pernah bersatu. Cari aja pian bila ada sot lawan dot bersatu. Enggak ada. Kadadanya ada mau bersatu sot lawan dot. Dua huruf ini bila ditulis di antar di paha dua puting, maka barang nang di tangahan ini aman daripada zina. Karena dihalat oleh dua huruf nang kada mau bersatu. Biar hendak membuktiakan sot lawan dot itu bisa memisah bila hayam besaung. Itu hina rimbo dan rimbi besaung. Hei, cok, hayam besar, cok. Pandang, saikong sot, saikong tot. Nah, pandang. Canggih, bujur-bujur.
yahdikum Allah yuslih balakum. Tu adab bila wahin tu betutup. Yang tadi betul. Hangkui wahin. Habis tak orang dari tekan. Adab ditutupi bila wahin. Kita na wahin berucap alham. Yang mendengar sunnah mendoakan yarham. Kita yang wahin kembali mendoakan yahdi. Nah itu saling mendoakan. Itu ajaran Rasulullah. Jangan wahidnya tak hidup waras. Bagus ya nyaman hidup waras daripada hidup kada waras. Cuman ajaran Rasulullah kayak itulah. Adalah ajaran Nabi alhamdulillah saling doa mendoakan. Nih hayam besau yang pandang sok lewontot. Hayam tuh bukahannya dadar bukahan. Kada jadi lagi nya besau. Tapi harap-harap memainakan di dalam hati. Bila pian kada harap main batinnya tawa akan hayam. Iya ya hayam kada mahalat kami. Mane kana hayam. Selakannya. Iya ya hayam kisah sok pembisinya ya hayam. Oh hayam mau dulu. Nah, ini rumah kada berkat lagi lamun di dalamnya pernah ada terjadi zina. Yang kedua, dicabut keberkahan itu apabila di dalam satu tempat atau di dalam rumah itu ada salah satu anggota keluarga yang tidak melakukan sholat tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i kan ada orang-orang kada sembahyang, binian haid, binian nifas, wani-wani sembahyang pian berdosa. Awak haid nak sembahyang, aku guru aja takutan nih kalau sembahyang diorang ikam apa? Haid kada haid jarak. Cuma aku takutan sembahyang bungol. Orang haid tu gratis. Apa kacang cangkalan nak sembahyang? Sudah nang kada haid kada sembahyang, pas haid nak sembahyang dia jual hungang dia tu hungang ni ya. Gitu. Nah, di rumah ada nang kada sembahyang, maka rumah pian tu diangkat Tuhan berkahnya. Raja Kingali naik ke rumah panyialan, pangalahian, pamanasan. Itu tuh di rumah. Kenapa? Di antara penghuni rumah ada yang kada sembahyang. Salah satu aja. Bisa dibayangkan kalau sarumahan parai sembahyang. Bisa dibayangkan kayak apa itu rumah? Kada balang kambingan lagi, balang hadangan sarumahan. Pul kada sembahyangnya. Kada kau membayangkan pian, makanya Bu, Pak, cari menantu-menantu yang saleh. Di antara ciri menantu orang baik itu ketujuh betapeh. Atau ketujuh begamis. Nah, itu calon menantu idaman. Pian bila memilih menantu begamis lawan betapeh, lakas dapat, Cuk. Karena orang betapeh itu praktis. Beda dengan besalawar, majol panding, kalau majol seliteng, malurut, pulang. Pun betapeh ini tinggal singkai, selesai. Lakas dapat jujur. Itu bahasa majas, buntungai, beda dengan itu bang. Artinya menantu betapeh bagamis, cari orang nang paham ilmu agama. Lalu di rumah tuh inya sembahyang, memperhatikan Allah. Itu calon menantu yang diidam-idamkan. Bukan yang paling banyak duitnya, banyak berduit kada sembahyang percuma. Ujung-ujungnya menyakiti anak pian. Ujung-ujungnya napa? Bahkan bisa durhaka kepada pian. Karena ini Tuhan aja tinggalkannya. Tuhan ditinggalkannya apalagi anak pian. Makanya cari orang-orang yang paham agama biar hidupnya sederhana tapi mengerti agama, kebahagiaan akan tercipta. Itu, ini orang wahidi banyak mata duitan, Bang. Coba cek orang bahari lah, belahanan cari calon menantu. Nah ditakoni orang pertama apa nah? Zaman Nini bahari, Nini Bagesa. Kada kawa tuhai jesirin mu handak kawin, mun kada tamat baca Quran. Itu orang bahari, bila berdatang lawan bibinian, sudahlah toh ikam ditamat Quran. Sudah bisalah ikam mengaji. Itu pertanyaan pertama dilemparkan kepada orang dulu, sebelum melamar. Wah ini kada. Wahidi bila anda berdatang, abana, pertanyaan paling pokok pertama dan utama dari calon mertua. Apa? Ada jujuran, Pak. Ikam begawi di mana tu ya? Mana kita konek? Ikam begawi napa? Gaji ikam berapa? Itu yang pertama. Takutan benar lah, Pak, anak makan batuk.
pian percaya percaya lawan keadaan manusia seperti itu kah, atau percaya pandiran Allah? Pandiran Allah ada di Quran, iyyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Kalau kalian fakir, bawa kawin lakas sugih. Buktikan je pian kada percaya. Lagi bujang kada tapi beduit, bawa kawin lakas sugih. Buktikan pian. Ulun dapat takon, pian rata-rata bisi rumah sudah kawin apa belum kawin? Tuh kenyataannya sudah kawin hanyar kau mulah rumah. Pas belum kawin takal lah manajak rumah. Ada takal. Bilanya pakir rahatan bujang, bawa kawin lakas sugi. Percaya pandir Allah, biar calon menantu pian orang seadanya, bilanya kawin dimudahkan Tuhan rezekinya. Nah itu, dan ulun sudah membuktikan itu. Jangan pian kira orang-orang pondok ini hidupnya tidak bahagia. Bahagia orang pondok. Bahkan ada aja kawanan kita nah hendak berhutang lawan kita. Kan gitu, bahwa kawin pian sugi itu hanya kawin seikung, apalagi kawin dua. Tambah sugi pian. Ya nah, tapi gaya aja nomor dua atau apa gaya aja kan. Jujur aja bapak aja bapak. Allah. Nah, lihat teh bila rumah tuh ada nang kada sumbahyang di dalamnya, dicabut Tuhan berkahnya. Nah, makanya perhatikan anak-anak kita ya umur 7 tahun wajib kita menyuruh inya. Nang umur 10 tahun bilanya kada mau pukul dengan pukulan yang tidak melukai atau tidak menciderai, tapi pukulan yang memberikan kesan menjerai. Nah, itu. Maka nakan wah ini kada akan kayak kakanak bahari, Bang. Kanakan wah ini kada sama wah kakanak bahari. Kakanak bahari nang di muka-muka kan kakanak bahari. Dari lalana. Kakanak wah ini nih, Bang. Muka kakanak bahari rame, eh. Kakanak bahari itu mandi di sungai betelanjangan. Tajulon mulai atas jembatan betelanjangan. Tapi kena bila kuitan menurunik, naik dia kuitan. Langsung besi simpun, naik langsung. Itu kakanak bahari, beda dengan kakanak wah ini. Cilingi jadi mata kakanak wah ini. Langsung, apa mak, cangang-cangang. Kakanak wah ini, wani lawan kuitan. Tapi mudahan anak-anak kita berataan soleh-solehah. Pak Asian lawan kuitan barataan. Nah, perhatikanlah di rumah jangan kada sembahyang. Yang terakhir, rumah akan dicabut berkahnya kalau di rumah itu banyak sisa-sisa makanan yang sampai basi bahkan busuk. Berkah itu dicabut. Pian Pak Ai Bu Ai mun handak batutukar, behitung di rumah berapa ikung nang pian tukar lima yuk apa habis kada pian memakannya. Ini menukarkan taki bapak puluh putih di rumah dua lagi bini aja, maka rompong gigi pulang. Menukarkan taki itu kada akalan ngarannya belanja. Ujung-ujungnya kan takinya babasian. Dibariakan ke orang sabuah kada hakon. Mestinya tuh mun kita kada tuntung memakan kada habis memakan bariakan. Itulah kada tuntung memakan sedekahkan kepada orang lain. Ada makanan apa nih dikira-kira kada habis jua memakan bariakan ke tetangga. Orang kayak itu. Ini kada hakun makanan basi, hakun makanan buruk, buruk makanan di rumah dibariakan kada. Ini menyebabkan rumah pian dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Maka bila sudah mulai dicabut keberkahan, rezeki ngalih naik ke rumah. Panyialan, rumah itu rancak dapat sial. Rumah itu rancak dapat sesuatu nang kada menyamankan. Di dalamnya pemanasan, satu mat bakal lahe. Satu mat anak buah nak batimpas. Ayo kada gegempangan pian. Satu mat nak bakal lahe, apalagi dua lagi bini. Bakal lahe hari-hari betawa cangkir, mahnu piring. Ada aja bila kada piring cangkir nang pacak. Nyamanlah hidup nang kayak itu. Kenapa hidupnya kada nyaman? Karena berkahnya tidak Makanya yang kita cari ini berkah. Ini oleh-oleh Isra Mi'raj paling penting. Perintah sholat jangan sampai ditinggalkan. Ujar Habib tadi, sekali aja meninggalkan itu laknatnya sudah luar biasa. Ada bahkan ulama menambahi sampai 5 kali, kata ulama. 5 kali sengaja meninggalkan sembahyang subuh, Allah cabut dah semuaan keberkahannya. Berkah sehatnya, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya. Semuanya Allah cabut. Akhirnya inya hidup dalam keadaan sial berkepanjangan. Dunianya sial, akhiratnya lebih sial.
Wal'ayadu billahi min dalik. Mudahan Allah Ta'ala nyelamatkan kita berataan. Yang hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul berataan hajat, namana tahutang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak-anaknya Pak Asian, solehin, solehan. Mudahan kita berataan hidup berkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal membawa iman, serta tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang wajah mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakatin Nabi wa ahli baitin Nabi, wa bibarakati syahri Rajab, wa bibarakati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Istajib doa'ana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.